Guys, kembali lagi bersama saya di channel saya Infotech yang akan membahas seputar informasi sederhana yang ada di lingkungan kita. Oke, hari ini kita akan membahas tentang Republik Demokratik Sao Tome dan Prinsip. Adalah sebuah negara kepulauan yang terletak 300 km dekat garis khatulistiwa dan 250 km dekat Samudra Atlantik dan terletak di sebelah utara barat lepas pantai Gabon. Negara ini merupakan salah satu negara terkecil di Afrika. Ibu kotanya adalah Sao Tome, luas wilayahnya sekitar 963,5 km persegi, mata uangnya adalah Dobra, Sao Tome, dan Prinsip. Benuanya adalah benua Afrika, populasinya sekitar 223,107 di tahun 2021, bahasa resminya adalah Portugis. Pemerintahannya di sana menggunakan pemerintahan demokrasi perwakilan, negara kesatuan, sistem semi-presidensial. Untuk ke sana kita bisa melalui negara Asia, seperti Indonesia, Singapura, Malaysia, dan juga negara Timur Tengah, atau juga langsung ke negara Sao Tome and Principe. Ya. Untuk ke sana kita saksikan bersama rute-rutenya.